mungkin dengan beberapa sebab. Tengok sini. Beberapa cendekiawan menafikan Imam Mahdi. Orang Islam ni, di antaranya Ibn Khaldun. Ibn Khaldun kata, kurang pasti berkenaan hadis isu Imam Mahdi. Dia mengkritik hadis-hadis yang diriwayatkan tentangnya dan dia berkata, seperti yang anda semua boleh lihat, tiada hadis-hadis ini bebas daripada kelemahan dan kecacatan, melainkan sedikit sahaja. Dan dia kata hadis Imam Mahdi ini tidak ada yang kuat. Yang kedua, Muhammad Rashid Reda, ulama yang masyhur di Mesirnya dalam dengan kitabnya Al-Manar, juga mengkritik. Dia kata apa? Tentang percanggahan dalam hadis-hadis berkenaan Imam Mahdi, ia adalah sangat jelas dan nyata, dan menyatukan riwayat-riwayat adalah sukar. Jadi isunya masalah penerima hadis ini. Yang ketiga, Ahmad Amin, juga orang Mesir, dia mengatakan kenyataan tentang Imam Mahdi adalah hadis khurafat, mitos, dan akibat-akibat buruk yang serius terhasil daripadanya dalam hidup-hidup orang Islam. Ya tolak. Amrullah bin Zaid Al-Mahmud. Amrullah bin Zaid Al-Mahmud ni dalam risalah dia, La Mahdi Yuntazar. Orang lain Mahdi Muntazar, dia kata La Mahdi Yuntazar. Tak ada Mahdi yang ditunggu. Dakwaan tentang Imam Mahdi dari mula hingga ke akhir adalah berdasarkan pembohongan yang nyata dan kepercayaan palsu, dan pada dasarnya satu mitos yang disebarkan. Kemudian ada lagi nama Muhammad Farid Wajdi, juga tak terima. Apakah hujah golongan yang menolak hadis-hadis Mahdi? Yang pertama, Al-Quran tidak menyebut Imam Mahdi. Jika idea ini benar, kalaulah Mahdi ada sungguh, Allah sepatutnya menyebut tentang beliau dalam Al-Quran. Sedap juga hujah dianya. Jawapan kepada hujah ini ialah, Al-Quran tidak menyebut semua tanda-tanda kiamat. Ia tidak menyebut tentang dajjal dan atau runtuh tanah runtuh yang akan berlaku pada akhir zaman dan lain-lain kejadian. Sebaliknya, semua itu disebut dalam sunnah. Dan selagi ia terbukti dalam sunnah, ia adalah memadai. Jadi dalam hadis ada. Memang dalam Quran tak ada. Yang kedua, hujah yang kedua, hadis-hadis tentang Mahdi tidak terkandung dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi kita baca dengan tadi, jawab, kitab Sahih Bukhari dan Muslim tidak mengandungi ke semua hadis-hadis Nabi dan periwayat-periwayat sunnah. Selain daripada Bukhari dan Muslim adalah ilmuan yang ternama, kita juga mempunyai berbagai cara untuk mengenal pasti hadis-hadis yang boleh dipercayai. Jadi banyak lagi hadis yang sahih tapi tidak terdapat dalam as-sahihaini. Kalau nak kira lagi tu belaka, jadi banyak juga yang tertinggal. Yang ketiga, kita tidak mahu memberi peluang untuk orang yang mengaku Imam Mahdi. Jadi kalau kita percaya Mahdi, orang akan mengaku Mahdi. Jadi jawab dianya, kalau kita macam tu ramailah ajaran-ajaran sesat yang atas dunia ini pun mereka juga mengaku sedemikian. Jawabnya, jika kita menjaga hal ini mengikut garis panduan hukum hakam, maka memang tiada peluang untuk orang mengaku Imam Mahdi. Ini semua hujah-hujah nak tolak kepada itu. Kita pergi kepada wa akhiran, cara-cara yang betul untuk memahami hadis-hadis berkenaan dengan Imam Mahdi. Akhirnya, adakah mempercayai akan Imam Mahdi bermaksud kita patut berhenti berdakwah, menyuruh manusia ke jalan Allah dan berhenti berusaha? Ini sedap juga hujah ni, macam Syiah. Syiah ni selagi tak keluar Imam Mahdi dia tak boleh buat apa-apa. Taklih tu taklih ni banyak benda. Tapi mari Khomeini dalam revolusi Iran itu, dia telah mentajdidkan ajaran ini. Dia bongkar ijtihad baru, boleh buat kerja. Kalau tidak, tak boleh buat, kena tunggu Mahdi. Jadi adakah orang Islam bila percaya kepada Mahdi yang akan bawa keadilan, jadi tak payah buat apa lagi, tanya, pakai duduk ngatik di surau, pakai duduk zikir di masjid, pakai duduk jaga, tunggu Mahdi mari? Itukah kepahaman kita? Jawabnya, dengan konflik antara kebaikan dan kejahatan, kemunculan dan tersebarnya kerosakan dan kelemahan seruan untuk kebaikan di banyak negara, rasa putus harap dan putus asa telah menguasai jiwa sebahagian orang Islam, dan mereka mula menunggu kedatangan Imam Mahdi yang akan memimpin mereka menuju kejayaan. Ikutlah orang nak buat apa pun, kita tak payahlah. Kita duduk di masjid ya, relax-relax situ ya. Zikir, tunggu Mahdi mari.
Maka mereka berhenti berusaha dan menyeru manusia untuk menerima Islam, berdiam diri dan gagah dalam menyeru untuk membuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mereka keberatan untuk mencari dan menyebar ilmu, bahkan untuk berniaga dan bekerja atau membangunkan tanah. Mereka berkata kepada diri mereka sendiri, sudah tidak lama lagi inilah masanya Mahdi akan muncul. Mahdi nak mari, tunggu apa lagi? Jadi tak boleh. Itu hujah orang malas, nama dia lagi tu. Tak mau berusaha. Cara-cara yang betulnya bagaimana? Yang pertama, hadis tentang Imam Mahdi, melalui beliau Allah akan menyokong agamanya. Jadi benda tu ada. Allah Ta'ala ketika tu, bila Mahdi mari, tak tahu. Sempat tak sempat dengan kita. Kenapa kita tak nak buat kerja? Kita kena bekerja. Yang kedua, hadis tentang orang Islam memerangi orang Yahudi dan kemenangan orang Islam. Yang ketiga, hadis tentang orang Islam memerangi orang Kristian dan kemenangan orang Islam dan lain-lain lagi. Jadi bagaimana ta'amul ma'ha, cara nak interaksi dengan hadis-hadis ni, macam mana kita nak buat? Ini cara betul. Cara yang betul memahami hadis-hadis ini adalah dengan menyedari bahawa tanda-tanda ini dan tanda-tanda lain adalah berita gembira bagi orang yang beriman untuk membantu mereka menjadi sabar dan menenangkan hati mereka bahawa agama Islam dilindungi dan akan berkekalan. Mana kita kena tindas, dia akan naik balik. Akan subur satu masa. Walau bagaimanapun, kita patut melakukan apa yang disuruh oleh Islam secara amnya, iaitu untuk menyokong agama Islam, mempertahankan bumi orang Islam, mengerjakan jihad demi Allah dan berjuang untuk mengebarkan panji-panji Islam. Kita tidak sepatutnya duduk mengebar apa ni, berdiam diri menunggu kejayaan turun dari langit atau keluar dari bumi tanpa sebarang usaha daripada kita. Tak boleh kita duduk diam. Umat Islam pada hari ini mesti bersedia untuk memerangi orang-orang Yahudi dan mengusir mereka keluar, mengusir keluar orang-orang Kristian yang menduduki tanah-tanah orang Islam, dan bukannya duduk berdiam diri dalam kehinaan menunggu kedatangan Imam Mahdi untuk menyelamatkan kita. Sebaliknya, kita patut bersatu dan menyokong agama kita, dan jika Imam Mahdi muncul, kita akan menyokong beliau insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, inilah kesimpulan kita tentang Mahdi. Artinya Mahdi ini dia panggil Hamzatul Waslin. Hamzatul Waslin, Hamzah yang menghubungkan di antara tanda-tanda kiamat kecil dengan tanda-tanda kiamat besar.